halo teman-teman semua selamat datang di channel bang Maul di video kali ini bang Maul mau bikin konten Clash of Clan yang mana akan ngebahas tentang event tantangan uh, yang luar angkasa ya tepatnya tantangan si ini teman-teman si siapa sih namanya jadi mendadak lupa deh bang Maul siapa sih ini namanya Green Warden ya untuk Green Warden nah ini ada tantangan baru Comet Me Bro jadi si Green Warden itu dapat ability baru teman-teman yaitu yang uh, meteor ya si komet ini ini kalau teman-teman lihat nah ini bisa teman-teman dapetin tanpa harus bayar asalkan teman-teman nyelesain misi ini sampai mentok sini teman-teman ini cepet kok bang mau aja ini cepet cuman baru sehari apa dua hari ya misinya lupa deh baru jalanin sehari dua hari udah mau selesai teman-teman jadi gampang banget nah di sini bang Maul akan uh, ngasih strategi buat teman-teman yang mungkin belum selesai untuk menyelesaikan si event ini teman-teman si komet mi bro Oke, okay, hadiahnya itu 400 XP, 25 gem sama satu ini apa nih? Resource potion. Nah, ini lumayan ya buat ngebus uh, apa tambangan teman-teman ya, tambang emas, tambang elixir sama tambang dark elixir teman-teman itu bisa di boost gitu. Oke. Okay. Ini Bang Maul uh, kasih tahu strategi yang Bang Maul pakai teman-teman. Sebentar Bang Maul mundurin lalu Bang Maul screenshot dulu ya H, Sip Oke, jadi ini base event yang luar angkasa yang kedua ya teman-teman ya ini. Kalau kita lihat, oke di sini dia ada empat sisi dan semuanya di sini tembok ya. Kita udah nggak mungkin lewatin tembok pakai wall breaker kita nggak dapet, pakai mesin pun juga nggak dapet. Jadi nggak mungkin kita uh, lewatin tembok ini. War even. Warden terbang pun kita nggak bisa karena uh, ada expo ada uh, Monolith ya, ada Ketapel, ada Air Defense itu udah nggak bisa kita pakai si Warden terbang ya teman-teman. Jadi Warden-nya itu kita setting Warden darat. Oke itu dulu. Nah teman-teman di sini Bang Maul akan pakai semua Trops, semua pasukan, semua mantra, semua spell yang dikasih sama si class of clan untuk event ini teman-teman gitu ya oke bang Maul pakai strategi apa yang pertama bang Maul dari serang dari kanan dulu teman-teman ya dari sini nih bang Maul akan turunin warden di sini teman-teman ini -teman. warden turunin di sini ya warden darat dan diikutin sama empat uh, healer di sini di belakangnya oke empat healer uh, sama satu warden di sini wardennya warden darat supaya bisa di heal sama healer dan turunin dua archer support di sini teman-teman archer support archer super sorry kenapa support mulu ya archer super di sini teman-teman oke dua aja kenapa karena uh, buat ngebantu ngedamage bangunan ini yang diserang sama si warden teman-teman kalau teman-teman nggak pakai si archer support nggak pakai ini archer support ini itu teman-teman akan kehabisan waktu untuk menyelesaikan event ini Ya, Bang Maul udah coba tanpa archer support untuk ngabisin bangunan ini. Ini bangunan ini semuanya itu nggak kuat, teman-teman. Nggak -teman. kuat di mana di waktu. Kalau kuat kuatannya wardennya kuat atau nggak kuat, tapi waktunya nggak kuat, teman-teman. Nggak -teman. memumpuni. Jadi teman-teman turunin satu warden dan empat healer di sini. Terus sama dua archer super di sini. Gitu ya. Jadi dia bakal nyerang ini, ngabisin ngobrak abrik sini. Acar supernya nggak apa-apa mati, yang penting warden sama empat healernya itu nggak mati. Obrak abrik di sini, setelah diobrak abrik di sini, ya, setelah diobrak abrik kerja itu, nanti pasti si uh, warden sama si healernya, ini kan jalan di sini, tek 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 tek, jalan di sini teman-teman nih, dia bakal ngancurin terakhir ini, ini atau gak ini, ya kan, yang mana posisinya warden pasti di sini, terus healernya pasti di sini, kemungkinan, ya kan, Nah teman-teman setelah ini tiga ini hancur Semuanya hancur ya Yang ini udah bersih teman-teman pakai spell recall Kan teman-teman dapat dua spell recall tuh Dari event Nih dua spell recall Ya dari event Nah teman-teman pakai itu untuk nge-recall si warden sama healernya di sini Archer Supra di recall apa enggak Kalau ke recall ya bagus Kalau enggak ke recall enggak apa-apa Yang penting healernya 4 sama wardennya satu itu teman-teman ke recall ya Di recall aja pakai spell Oke setelah di sini hancur semua setelah di sini hancur semua teman-teman ya kita pindah ke sebelah kiri wait sorry di sini sebelah kiri nah kita pindah sebelah sini spell recallnya kita keluarin di sini yang isinya itu warden 1 sama healer 4 ya kalau archer supernya archer supernya masih ada ya sama archer super ya teman-teman gitu. tapi kalau misalnya archer supernya udah habis udah mati semua di tempat pertama tadi teman-teman berarti otomatis cuma ngeluarin si warden 1 sama healer 4 ya kan? Masih ada dua Archer Super dong kan teman-teman dapat 4 nih, dua dipakai di kanan, dua dipakai di sini. Nah, turunin lah teman-teman di sini. Dua Archer Super di sini. Ya. Dua Archer Super di sini. Oke, di sini kan ada empat healer nanti, empat healer. Oke. Ada empat healer nanti di situ. Nah, setelah itu setelah itu kan ini jalan nih, tek 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 jalan kan di sini rata di sini rata di sini rata di sini rata nah setelah si ininya rata yang belakang ini si Archer Tower sama si RD defense rata otomatis kan berarti uh, si Wardennya di sini si Hillernya di sini dong ya kan Archer supernya nggak tahu mati apa enggak gitu leh ya. sengganya yang penting ini hancur semua yang di sini sama Warden mana sama empat Healer oke okay. Recall -nya masih ada satu dong. Nah teman-teman recall si Warden sama si Uh, ininya si warden sama si empat healernya ya kan kan tadi si wardennya di sini nih posisinya harusnya setelah ngancurin ini sama ini ya kan setelah ngancurin kita bedain deh warnanya ya setelah ngancurin bangunan ini sama bangunan ini pokoknya intinya semua bangunan ini kan udah hancur nih karena terakhir paling belakang berarti posisinya warden di sini di depan sama empat healer di belakang sini nih gitu ya oke teman-teman recall lah Ya kan teman-teman recall habis itu pindahin kemana posisi warden sama 4 healernya ke atas ini teman-teman ke sini nih ke atas ini waduh ini ketutupan gitu tapi sebelum di recall sebelum teman-teman uh, ngeluarin si warden sama 4 healernya di atas itu teman-teman keluarin semua pasukan dulu nih kan teman-teman dapat 3 golem 4 witch 4 uh, warden kecil ya kan nah, teman-teman keluarin lah di atas semuanya nih golem dulu semuanya terus diikutin witch diikutin si warden kecil ya kan diikutin semuanya setelah itu baru teman-teman turunin si recall yang isinya itu si warden sama empat healer gitu ya teman-teman nah nanti kan cc nya keluar nih teman-teman cc nya nih cc nya tuh isinya kayak kecil-kecil lah ya nggak nggak gede-gede kayak naga nggak tapi bocil-bocil kecil lah ya yang teman-teman bisa Uh, matiin itu atau perlambat itu pakai si po, poison po po nih pakai racun kan dapat satu jadi teman-teman uh, drop poisonnya di sini gitu nanti ini ancur nih gampang banget lah ini ancur udah otomatis nanti kan pasukannya jalan nih sini masih lengkap tuh pasti pasti masih lengkap teman-teman oke jalan ke sini tiga golem witch dan lain-lain dan ke sini nah Bang Maul itu nggak pakai eh uh, ability-nya si Warden itu di sini, nggak. Tapi nunggu dia nyerang sini dulu nih, nyerang tengah. Nunggu Warden nyerang tengah, baru Bang Maul pakai ability-nya. Gitu. Jadi uh, ini ancur hancur, uh, ini hancur, ya kan? Ini hancur dulu. Udah. Terus di sini ada hero, hero-nya mati dan lain-lain. Nah, pas si Warden itu nyerang ini, si Ketapel atau nyerang sebelah kanan sini, itu teman-teman ulti aja. Kalau misalnya dia nyerang yang ketapel, pasti otomatis yang hancur segini nih. Ini hancur teman-teman. Oke, kalau dia nyerang yang sebelah kanan, misalnya inilah tempat hero ini. Jadi ya hancurnya segini teman-teman. Kena ultinya sih, warden. Gitu. Nah, terus sp uh, spell bekunya dipakai di mana, bang? Kita dapat tiga. Oke, spell bekunya dipakai di mana, teman-teman. Pakainya di sini, tapi terserah teman-teman mau dipakai apa enggak. Kalau enggak dipakai harusnya aman. Tapi bang, Maul, pakainya tiganya itu satu buat ketapel satu buat inferno nih ada, ada inferno di bawah kalau teman-teman lihat nih inferno multi ya kan terus satu lagi ya buat inferno lagi jadi inferno nya dua satu ke tapel kalau mau aman kayak gitu kalau mau dipakai semua ya teman-teman gitu jadi strateginya kita dari kanan dulu pakai satu warden empat healer dua archer super udah rata di kanan kita recall kita pindahin ke sebelah kiri pakai dua archer super lagi udah rata Kan, sama satu warden patiler kita pindahin ke atas si nyerang tapi jangan dikeluarin dulu si warden patilernya kita pakai si golem semuanya golem kita keluarin witch kita keluarin dari atas terus sama si warden kecilnya kita taruh di atas baru kita keluarin si satu warden gede kita hero nya sama patiler di atas gitu terus poison kita racun pas ke bawah teman-teman ya tunggu sih Uh, dia si warden kita nyerang tengah-tengah si ketapel atau si yang sebelah kanan ini si tempat hero ini baru kita ulti si warden teman-teman kita meteorin biar hancurnya itu banyak itu ya dan yang penting-penting soalnya yang penting-penting di belakang semua nih kayak kayak apa namanya inferno tower ini inferno tower ada dua ya sebelah kiri sama kanan gitu kalau misalnya teman temannya hancurin yang kiri ya berarti saya yang kanan kanan teman-teman bukuin aja yang kanan gitu ya kalau misalnya teman-teman Ultinya ke kanan, berarti Inferno Tower kanan hancur ya teman-teman. Ultian yang sebelah uh, bekuin yang kiri aja. Inferno Towernya karena nih dua-duanya dia uh, multiple target yang area uh, Inferno, jadi bahaya buat witch kalian ya. Gitu. Oke, langsung aja kita laksanakan teman-teman strateginya. Oke, kita play ya teman-teman ya. Langsung aja, pakai strategi yang barusan. Mana? Ini warden kita, kita drop aja 4 healer langsung turunnya langsung dua uh, archer supernya teman-teman ya. Oke archer supernya di sini berperan yang tadi bang Maul bilang ya biar uh, waktunya nggak habis banyak. Karena kalau tanpa archer si wardennya itu lama teman-teman. ngancurin bangunan Jadi teman-teman bakal kehabisan waktu. Bang Maul udah coba. Oke kita siap-siapin aja ininya uh, mantra si recallnya. sip kita recall aja oke kita pindahin teman-teman kemana ke sini nah oke kita pasangin lagi teman-teman si ininya archer supernya nah aduh salah taruh lagi nggak apa-apa nggak apa-apa di heal oke aman sip oke sakit ya archer super sini teman-teman buat bantu damage oke, nice sip Oke. Langsung kita recall lagi teman-teman nanti. Sip. Oke, kita recall semuanya ke atas, kita turunin aja golem. Ini langsung aja semuanya turunin teman-teman. Golem ini, terus ini, kemudian kita recall di sini. udah. Lalu ini kita poison isi CC-nya. Oke. Pakai ability Warden-nya jangan jangan di sini teman-teman, di bawah aja nanti. Oke. Sip. Mau di sini nggak pakai freeze ya untuk yang penyelesaian yang atas nggak pakai freeze teman-teman nggak pakai mantra beku ya oke udah kelar dia bakal ke bawah nih teman-teman kita tungguin nah ini nanti kita pakai warden ya di sini teman-teman ya oke kita bom nanti sip oke kita freeze di sini teman-teman, langsung so, kita bom, boom, selesai setengah, oh, udah, selesai tinggal clearin aja teman-teman, ya kan? Nah ini kalau teman-teman mau freeze si inferno-nya boleh, kita freeze aja, oke? Okay. Jadi bang Maul di sini make semua ini ya, Pakai semua uh, persediaan dari mantra pasukan itu bang Maul pakai semua, Gara biar biar cepat selesai ya waktunya kalau teman-teman lihat itu tinggal 30 detik lagi, sip teman-teman, selesai selesai jadi itu teman-teman ya uh, tips dari bang Maul ya, strategi yang bang Maul pakai untuk menyelesaikan misi ini misi ini tuh jauh lebih gampang dibanding yang si uh, misi ini teman-teman yang luar angkasa yang video bang Maul itu tuh yang terakhir mana ya uh, masih ada nggak ya di sini udah nggak ada ya ya udah nggak ada teman-teman misinya udah nggak ada gitu jadi itu tadi strategi yang bang Maul pakai teman-teman ya buat Selesaikan event tadi teman-teman gitu. Oke video kali ini sampai situ aja dulu teman-teman. Thank you banget yang udah ngikutin video Bang Maul. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Sampai jumpa di video Bang Maul berikutnya. Bye.